berkomunikasi saja ya. Terima kasih. Jadi apakah ada kaitannya ya dengan waktu kecelakaan yang di sini itu, apakah ada kaitannya dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu, ada atau tidak itu? Tidak ada. Jadi intinya memang itu kelalaian daripada sang pengemudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa di mana pun yang berada, pada malam hari ini tetap sekali saya menemui jadi intinya para pemirsa, bahwasanya saya dimintain untuk menguak salah satu jalan ini ya, yang mungkin sering sekali mengalami kecelakaan ya. Ini saya minta tolong, yang pernah dialami di sini ada kecelakaan apa ini? Sebenarnya sering kecelakaan sih, cuma yang terakhir saya lihat kemarin itu mobil. Ini ya? Mobil ya. Masuk sini ya? Mobil masuk ke perasok ke situ. Oh, itu ya. Jadi para pemirsa, ini keterangan dari salah satu warga ya. Rumahnya juga nggak jauh dari ini ya? Nggak jauh. Nah, jadi ini dia memberikan suatu penjelasan bahwa pernah ya itu yang mobil masuk ke arah ini ya, ini kali ya, dikasih ya, ya, ya dikasih. Apakah semua itu ada kaitannya dengan sesuatu barang astral yang ada di sini, ataukah itu cuma kesalahan ataupun kelalaian dari pengemudi? Jadi para pemirsa, insya Allah pada malam hari ini ya akan kita buat dan kita akan mendapat jawabannya, apakah itu ada kaitannya dengan hal-hal ini atau tidak ada sama sekali. Jadi ya, insya Allah kita akan menelusuri apakah itu nanti ada kaitannya dengan suatu goib yang ada di sini. Nah ini para pemirsa ya, ini jalannya sebenarnya tidak nikung om ya. Iya tidak. Ini jalan ini tidak seperti nikung, cuma tidak ada. Cuma sekali ada kecelakaan ya. Kecelakaan ya. Coba saya akan bermediasi dulu ya. Ini jalan makam ini om ya. Iya jalan makam. Ini jalan makam. Kalau aku lihat ya, ada orangnya mistik. Coba karena ini jalan ya, ini jalan. Mari kita cari tempat yang agak enak aja. Kita masuk aja sini. Ini om yang. Ini jadinya akan lebar juga ya. Ya. Ini sempat ada jembatan juga yang dibongkar ya. Dibongkar ya. Para pemirsa ya, ini makam ya, posisinya makam juga, ini makam ya, ya. Jadi ini adalah makam ya, gambar dari saat ini sampai sana itu makam ya. Jadi coba, ini maaf ya, saya pemirsa ya, memang ini sangat banyak penunggunya ya. Cuma kalau aku lihat ini pemirsa, ada salah satu, kalau desa itu ada pemimpinnya, jadi ada yang mimpin. Coba saya akan berkomunikasi ya, kita permisi dulu ya, apakah kita nanti akan mendapat jawabannya dengan ada kaitannya yang sering kecelakaan ada di sini. Coba saya akan temui dulu, karena ini maaf ya tempatnya agak lumayan. Ini agak licin juga. Saya masuk sini aja. Dan di sini aja juga. Ini ya, ini ya siap untuk dimintain keterangan. Tapi sudah bilang ya, coba ini
namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah, rohnya Pak Abdullah akan saya masukkan ke salah satu mediator ya. Coba nanti kita minta keterangannya apakah itu apa sesuatu kecelakaan yang ada di situ ada kaitannya dengan yang di sini atau tidak ada sama sekali. Cuma kalau kelihatannya ya itu cuma menunggu aja ya. Coba mana yang siap jadi mediator? Stop sini Om. Tolong dijaga di pinggir sini aja. Kalau nanti mediator saya masuk ke kali ya. Tolong di sini ya. Oh iya. Tolong terus. Ya, itu aja. Ada sana, ada sana. Kalau orangnya lembut ya, dia tidak arogan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan Pak Abdullah. Ya. Komunikasi saja ya. Terima kasih. Sudah mau. Jadi apakah ada kaitannya ya dengan waktu kecelakaan yang di sini itu apakah ada kaitannya dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu ada atau tidak itu? Tidak ada. Jadi intinya memang itu kelalaian daripada sang pengemudi. Tapi itu sering sekali ya di sini itu sering ada kecelakaan yang seperti itu. Juga semua yang masuk di sini ini adalah Mbah Abdullah ini juga tua ya. Dia adalah penguasa yang apa ya yang nunggu makam termasuk wilayah kalau desa itu suatu apa ya dia kepala desanya. Jadi ini saya mintain masuk ya. Karena kita mau minta keterangan apakah yang sering kecelakaan di sini ini ada kaitannya dengan sesuatu barang asal atau tidak ada sama sekali. Ternyata dia bilang tidak ada, itu cuma kelalaian daripada sang sopir ya. Alhamdulillah ya, ini sudah lama sekali jadi Pak Abdullah itu yang di sini. Itu ibaratnya Pak Abdullah ini di sini itu sebagai pemimpin atau bagaimana? Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Berpesan kepada kita semua? Iya. Apa pesan? Harus hati-hati. Ini para pemirsa ya. Ini Mbah Abdullah apa itu? Pak Abdullah ini ya. Ini makhluknya dia memang tidak arogan karena dia sudah tua. Dia sebagai pemimpin yang makhluk yang di sini dia tidak ada kaitannya dengan kecelakaan-kecelakaan yang ada di sini. Jadi yang perlu saya kasih informasi kepada semua para pemirsa ataupun pengemudi motor dan mobil, saya harap ya ini sebagai motivasi. Ini maaf kasihan ya, ini akan saya keluarkan ya. Insya Allah kembali karena nanti saya takut kalau ada sesuatu yang sampai nanti. Tolong. Maaf ya, ini ada salah satu ya yang matanya merah. Cuma dia tidak yang mendekat ya, cuma dia menjauh. Biarlah kita nggak akan mengganggu mereka. Ini maaf, saya tak merasakan suatu aura yang lumayan.
yang bawa senter enggak? Senter. Nah, ini ya pemirsa, tadi saya melihat dari jauhan ya, ada sesuatu warna biru yang langsung dia lari ke arah sini. Cuma ini tadi insya Allah sudah wujud ya. Coba kita cari. Ini maaf ya, ternyata auranya sudah nggak ada, mungkin terlepas apa ini. Lari, lari. Kita kembali aja, kita kembali. Apa? Tanju apa ya? Empat. Randa. Randa. Randa ya. Ini auranya agak lumayan juga ya. Tolong yang punya amalan-amalan dibaca, terutama ayat suci ya. Ini auranya sedang uji sekali. Ini lebar sekali ya Om ya. Lebar. Ini perjalanannya. Iya. Ini sampai sana ya. Ya, alhamdulillah. Pemirsa, kita di kamera ya. Ini makan. Itu ada sesuatu yang auranya sangat kuat, cuma biarlah karena itu di tengah-tengah makan ya, kita nggak akan mengganggu mereka. Jadi pada intinya, Om ya, sama Mas. Ini. Jadi intinya yang sering kecelakaan ataupun ada motor jatuh, mobil jatuh, intinya itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu makhluk halus ataupun barang astral, makhluk astral yang ada di sini. Jadi keterangannya cuma kelalaian sang pengemudi ya. Karena selama ini ya, selama ini orang itu mengait-ngaitkan ya, mengait-ngaitkan kejadian yang ada di sini ini pas tepat sekali ini dekat makam. Nah, itulah para pemirsa, ternyata itu tidak ada. Jadi intinya saya berpesan kepada para pemirsa di luar sana, kalau kita sedang membawa mobil ataupun apa ya, kita harus selalu berdoa, bertawakal dan waspada. Itulah intinya. Jadi mungkin inilah yang kita dapat kuat ya. Ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan sesuatu hal mistis yang ada di sini. Memang kalau auranya memang banyak sekali, tapi salah satu apa tuh penunggu makam ini yang namanya Mbah Abdullah ya, Mbah Abdullah, saya masukkan, dia juga mengasih jawabannya seperti itu. Nah, inilah para pemirsa yang mungkin dapat saya kuat pada malam hari ini tepat sekali di BK berapa nih? BK 12 Jalan Makam ya? Jalan Makam. Itulah, mudah-mudahan sebagai motivasi kita, inilah kesaksian daripada orang sini asli ya. Nah, itu tidak rekayasa, mudah-mudahan sebagai contoh kita selalu berwaspada saat kita mengemudi ataupun motor ataupun mobil biar tidak kecelakaan. Terutama kita harus minta perlindungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Om ya, yang sudah mengasih request permintaan. Nah, ini alhamdulillah sudah datangi. Jadi saya bersama rombongan mungkin cuma bisa membantu secara inilah, mengingatkan pakai media. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pemirsa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan. Inilah jembatannya para pemirsa. Ini jembatannya bisa diambil ya. Makanya jembatannya di jalan yang sebelah sana. Ini ternyata tidak ada kaitannya dengan sesuatu.